Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kembali lagi di channelku. Kali ini kita masih melanjutkan yang kemarin, game Dragon Raja. Jangan lupa yang baru lihat, yang menonton, jangan lupa like, share, komen, dan yang paling penting subscribe, karena satu itu gratis. Guys, kali ini kita sedang mabar sama klan kita sendiri. Aku di sini pakai karakter yang modenya pakai fighter. Tadi itu ada yang mode apa sih, dansa apa magician gitu. Itu yang keren tuh, assassin juga lumayan keren itu. Lain kali mungkin yang MM juga keren itu, yang tembakan. Kalau di game-game yang lain kan namanya apa sih, MM lah, itu yang senjata tembak gitu kan. Oke, kali ini aku udah level 44, lanjutan kemarin ya. Bagi kalian yang bingung cara main Dragon Raja, ngikutin aja itu. Di situ ada yang bagian pojok kanan atas itu kan, yang Ki itu. Nah, itu ngikutin di situ. Jangan bikin susah lah, namanya game pasti ada yang susah. Oke, kita sekarang sedang melawan apa ini, monster apa, nyawanya 3 kali ya. Ini mode fighter ini bukan. Nggak aku pakai ulti spesialnya karena ya namanya aja lawan monster kayak gituan kan cepet kelar gitu kan. Aku di sini sedang ini masih di clan samurai ya. Jadi kita menang lawan monster itu. A moth that hasn't seen the light for its entire existence will be inexorably drawn toward the flames. It doesn't matter to him if the fire will end up killing it or someone else or even the entire world. The moth just wants the light. The moth craves. It hungers for the light. Akira Sakura. Head of the Hydra Execution Bureau. Keren banget hujannya ya, sampai basah itu semuanya tuh. Kayak beneran ini. Game-nya emang bener-bener HD. Nothing but another pesky moth. I remember how you showed not an ounce of mercy when you were executing that man. Wow, akhirnya dibunuh ini. Temennya sendiri kayaknya ini mah. That's it. Keren juga ya. Just like the Rurikazawa. Akhirnya dia mati, guys. Jadi apa itu, kunang-kunang apa kupu-kupu? Ya, nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang levelnya udah 47. Terus kita konfir aja. A tour of the campus. Well, I recommend these places. Nah, di sini gue kita nggak pakai motor, pakai yang terbang itu. Kenes. Mungkin si kita SC ya.
8 baru 2. Genes kita lawan dulu ini monsternya, kita harus lawan. Lawan kepiting, kepiting. Itu kalau di Jawa itu namanya yuyu itu. Genes pantai aja terus. Mungkin ada yang main juga Dragon Raja, yuk kita live. Live main bareng-bareng satu clan kan enak, apa mau duel kan juga seru itu. Di sini aku baru masih 47 levelnya, nanti kalau udah level 50 baru mantap itu. Kita langsung main cepet aja, nggak usah pakai lama. Bagi kalian yang mau download gamenya, linknya di deskripsi. Terus kita lawan dulu ini, apa sih ini hewannya, buaya apa ya? Ini ya buaya, ini buaya buntung. Guys, bayangannya itu. Yes. Itu ulti-ultinya itu baru pakai satu itu, yang spesial itu tadi kan. Oke, nice. Tuh robotnya ngapain? Cuma nonton, coba. Anjay. Sakit banget tuh bayangannya komputer, cuk. Jaringannya kenapa ini? Aduh. Maaf ya, karena aku tadi main pakai wifi, kuota habis. So, senpai. I saw a lot of tasty looking the streets here in Japan. Wajar karena YouTuber pemula. Tuh, sekarang udah level 49, bentar lagi 50, guys. Bagi yang masih bingung cara mainnya, jangan dibikin bingung, ini game memang sangat membingungkan. Guys, kita disuruh ketemu yang Jepang itu. Oh, kita disuruh ketemu Misaki karena kita dapat gold 492 dari Misaki karena misinya udah kelar. Kita lanjut lagi ke visit the. Udah di sini. Kemana ini? Temu siapa ya? Temu Cesar ya, Pak ya? Siapa ini? Iya, ketemu Cesar, kita ngobrol sama Cesar. Let us enjoy this peaceful. Nes, dapat gol lagi 492. Yusuf family, kita harus ke keluarga kita. Ke teman kita itu yang merah, siapa namanya? Udah lupa malah. Jadi lupa namanya teman-temannya. Huh? We're having a barbecue party at home. You wanna come? Genes.
udah kelar, kita lanjutkan lagi. Oh, kenapa ini koneksi jaringan wifi nge-lag? Oh, wifi, kenapa ini wifi yang nge-lag? Welcome. Please have a taste. Ini jualan apa itu? Hey, ini temen buddy, kita. You look a lot like me. I mean, when yang dari really clan samurai di Jepang itu, Tokyo. Ini yang online tuh kan banyak, cuma nama-namanya nggak jelas itu. Orang-orang luar negeri semua, beda sama yang Indonesia. Nyari yang server Indonesia itu pasti susah lah, jarang ada teman Indonesia. Karena ini emang gamenya terlalu tinggi juga kan, kurang lebih 4 giga ya. Di sini kita suruh update skill kita. Oh, ini lagi ada masalah, ini ribut ini. Kita suruh bantu ini menyelesaikan masalah ini. Tuh kan kita duel akhirnya. Mas, kita pakai aja ultinya, mantap. Kita tangin, cuk. Bantai terus. Itu bayangannya masih ngikutin tuh. Mantap kali. Ini pasokan, cuk. Duar mati, akhirnya kita kelar ini. Thank you so much, mister. I wouldn't have known how. Think nothing of it, my fair lady. My name is Caesar. See, well, I helped. Ini si Luminous ya, teman kita itu. Dari awal kita masuk ke tempat-tempat perkotaan itu, kita kan ketemu dia dulu jadi teman. Genkan, forgive me. My dream? You can't let go of your status? No, I can. Aniki! Those are the jerks! Kita dapat gold banyak ini tadi, membantu kan kelar masalahnya, tapi masih ada ini. Dia bawa pasukan lagi. Mantap kali. Ini udah mulai ramai ini karena levelku bentar lagi 50, guys. Bantai terus. Bantai men. Kita bawa pasukan tuh, ayo ditembak bos. Cari terus. Dia juga punya damage tuh, kena juga. Aduh, nge-lag ini, kenapa ini? Oke, Nes, mungkin ini video yang kita selesai. Kita upgrade dulu view ini, dapat yang ituan. Oke, mungkin sekian dulu game ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.